Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita, Ghost Panic Reborn Official. Jadi, malam ini kita akan melakukan kegiatan explore di salah satu wahana yang sudah cukup lama terbengkalai. Konon katanya, menurut penuturan warga sekitar dan juga penjaga di sini, tempat ini banyak sekali terjadi interaksi atau aktivitas-aktivitas gaib. Dari mulai suara-suara aneh, sosok-sosok yang bermunculan, hingga kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Dan menurut kesaksian penjaga di sini, dulu ketika wahana ini masih aktif, wahana ini sempat memakan korban. Baik dari pekerja, bahkan sampai pengunjung pernah menjadi salah satu korban kecelakaan di wahana ini. Konon katanya, setiap malam ada salah satu sosok jin yang selalu muncul menyerupai korban-korban yang ada di wahana ini. Hai, Ghost Panic People, balik lagi dengan gua Agil AMT dan sekarang Fahrul. Iya, Fahrul. Dan sekarang gua berada di salah satu tempat yang dimana ini adalah tempat wahana yang benar-benar cukup terbengkalai, teman-teman. Dan kalau tidak salah tempatnya itu namanya itu Planet Namek ya. Sebenarnya ada nama asli, cuma kita samarkan menjaga rahasia. Oh gitu. Oke. Dan sekarang Papa mungkin sedang melakukan explore di dalam dan kita di sini standby gitu bareng tim, ada Fahrul juga bareng Revan sebagai kameramen dan gua Agil sendiri. Ada Kang Adit, ada Hamsani, Cleopat dan Bakti. Jadi kita mau nunjukin ke kalian kita tuh di pos ngapain sih? Kalian kan pasti mikirnya pasti ini timnya ada yang jadi hantu atau apa. Dan sebenarnya kalau ketika Papap explore kegiatan kita di pos ya standby lah jaga-jaga sambil mantau. Sampai mantau karena takut ada kejadian apa yang tidak diinginkan gitu. Kita bisa langsung cek aja langsung yuk ke dalam. Nah, jadi gini teman-teman, situasi ketika kita explore tuh tim bikin pos kayak gini. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung siap membantu lah, membackup. Di sini juga kita ada salah satu konten explore lain di sini yang jadi selain Papap di sini kita ditemani oleh konten ya, oleh explore lain gitu. Kita bisa kenalan atau berbincang-bincang sedikit dengan mereka, teman-teman. Yuk. Halo Kang, assalamualaikum. Kan. Boleh dikenalin dari mana? Kang explorer juga kan ya? Yeah. Oke, okay. Salam kenal ya Kang ya. Yeah. Kang dari channel apa nih? Mystic Traveling. Oh, Mystic Traveling. Mystic Traveling. Mystic Traveling, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ini, ada channel YouTube-nya? Iya, yeah, ada. Oh. Di apa nama channelnya? Mystic Traveling. Mystic Traveling. Kalau live biasa di aplikasi apa? Di YouTube. Wah, jadi kalian yang mau nonton bisa di sini. Mystic Traveling. Seru. Dan di belakang sini juga ada teman-teman dari penjaga wahana ini ya, teman-teman. Yuk masuk. Oke. Okay. Pan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Jadi ini lagi nobar sekarang kita. Situasi. Jadi ini situasi saat kita di pos ngejaga si Papa waktu explore. Dan ini pos ya Kang ya? Oh pos. Jadi dulunya kita, ini pos security atau? Pos security. Jadi kita bisa ini nanya langsung apakah Papa masuk ke dalam sendiri atau? Betul sendiri. Kita di sini yang nyaksiin semuanya Papa sendiri. Jadi emang sendiri ya teman-teman. Ini buat bukti juga buat kalian.
Jadi teman-teman, kita lagi di pos. Nah, ini udah dijemput Kang Agil, tadi udah uji nyali. Lulus ya, lulus. Lihat dulu. Kang Agil aman, Kang Agil. Ini jadi cedera ya, teman-teman. Kang Agil udah dijemput sama Kang Adi. Jadi dia tadi dapat challenge uji nyali di kamar paling bawah, di bangun paling bawah di tempat ini. Dan katanya tuh ya, terima kasih juga buat Kang Yuda, Kang Agil, Bang Dak, sama Ceroro yang udah support kita di sini, di tempat ini. Tapi kayaknya memungkinkan nggak buat ditanya-tanya? Kayaknya takut kena sensor kekerasan atau apa? Mungkin biar Kang Adit dulu yang apa? Yang menjelaskan. Menjelaskan, boleh boleh. Kang Adit. Jadi tadi ada apa dengan Kang Agil di bawah? Kasih batu. Kasih batu apa? Jadi biar nggak translate capek-capek sekarang. Non ka sieun anu kaleuwihan. Jadi manehna masih kene anggapan nya kumaha lah lamun urang kasieunan gitu. Tapi ieu teuing gitu sieunna leuwihan. Jadi rasa jadi takut yang berlebihan. Leuleus mah pasti otomatis langsung kurang lapar fit gitu. Jadi kurang fit gitu teman-teman, kesibat tuh. Kesibat. Dan sekarang kita Kang Adit apa ya? Namanya menetralisir dulu lah istilahnya. Udah, thank you. Lanjut pantau lagi, Rul. Yuk. Kita lagi pantau. Jadi kita ada di sini semua, teman-teman. Papap lagi live di YouTube sendiri nih, lihat di lokasi. Papap sedang one man show, kita di sini semua. Jadi segitu dulu, ntar kita lanjut lagi. Thank you. Jadi teman-teman, ini udah Papap udah dijemput sama Kang Adit, udah datang. Boleh disorot? Oke. Beres, lancar acaranya, Pap? Lancar banget, thank you ya. Kalian terbaik. Jadi gini, keseharian kita di belakang layar tuh, tim tuh berperangnya sama hawa dingin dan ketakutan juga, teman-teman. Jadi mungkin segini aja ya kegiatan kita. Jadi kalian juga tahu kita tuh ketika live tuh tim tuh ngapain aja. Ya udah, kita pamit dulu ke penjaga. Lanjut lagi di next explore berikutnya. Ghost Panic Team nampak.